nyo doatre peculiko ba masalah sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Jadi sifat 20 pertama bagi kepada beberapa kelompok nafsiyah, salbi, ma'ani, ma'nawiyah. Kemudian ba sifat nafsiyah dengan sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah nyan bertalum dalam lebah kelompok tu iaitu keken sifat subuti. Nyan sifat salbiyah keken sifat itibari. Alian sifat ma'ani keken sifat wujudi. Jahanam upom lo mabu mana wate keken sifat subuti mawujud batihin ana mawujud bakarit. Kemudian sifat itibari ana mawujud batihin ana mawujud bakarit tapi mawujud bakhabariyah. Kemudian sabote sifat wujudi mawujud batihin dan mawujud bakari. Jadi yang long kena tanya yang kibat yang mana mufhum mawujud batihin hana mawujud bakari, hana mawujud batihin hana mawujud bakari, mawujud bakhabar, mawujud batihin, mawujud bakari. Nyan ka. Ci ning kutho tabo. Apa tabo? Tabo sabo. Nafsiyah ngan maknawiyah. Ya sudah, nyan subuti. Gebo mana subuti di sinan? Mawujud batihin hana mawujud bakari. Nafsiyah wujud. Salbiyah kidam. Kemudian contoh-contoh jo. Yang nafsi yaitu wujud sifat nafsi. Kidam sifat salabi. Ujung ji hana. Ke ujung ji. Ujung ji hana mawujud menyo yang subuti mawujud batihin. Hana mawujud bakharit menyo salbiyah puna yang sifat itibari menyo sifat itibari. Hana mawujud batihin, hana mawujud bakharit tapi mawujud bakhabar. Betul, kaya dua apa? Menyo sifat wujud, sifat nafsi nyan mawujud batihin. Batihin. Hana mawujud bakharit. Ha, cak tabo. Iban makna mawujud batihin itu. Makna mawujud batihin Allah tayakinna kiban yang na ba Allah. Makna kiban yang na nya sesuai dengan tarikh. Muwafiqun. Muwafiqun lil haq kanan. Karena mana ma'rifah ya tiqadun jazimun muwafiqul lil haq. Allah na kiban na lagena. Berarti mana dihen ini kan pikiran hati. Dalam keyakinan, dalam keimanan. Maksudnya dihen ini nanti mana keyakinan. Dalam keimanan. Kak. Makna ji tayakin Allah na pakon tayakinna karena na kiban tayakinna lagaya lagena. Menyamanan barang yang kata yakinna lagena kibanna tene pegah kiban barang yang kada yakinna pat barang yang kada yakinna kiban barang yang kada yakinna tene lemah ado nyan ka ana mujub akhirin ana mujub akhirin da yakin Allah na tapi Allah yang nanya yang kiban da yakin Allah hana tempat tempatnya hana ba Allah iban sama dengan subut wujud fi dhihni tapi hana dalam dihin dan pekat barang yang kata yakinji uluwa kiban bentukna pajanna kiban hana sama ya Allah ng alam hana sama dan pekat nyoban Allah nyoban Allah nyoban alam nyoban Tuhan hana sama yang ada apa kan ka kedua artinya waktu salbiah nyo salbiah nya salbiah mata ada saya mata nak mata lambak kidang sini definisi lain. Okay, tanya, tanya sifat oh, nafsiyah. Lain sisi pandang. Nafsiyah puna kan sifat subuti. Arti subuti mawujud batihin dan mawujud bakharit. Alian salbiyah, nyo salbiyahnya lam itibari. Kepuh mana itibari hinan hana mawujud batihin, hana mawujud bakharit tapi mawujud bakhabar, bakhabariyah. Kidam puh mana kidam? Kepuh mana kita jauh ya sedia. Makna kidam adalah nafiyul adami as-sabiqi lil wujud. Hana didahului oleh tiada. Hana yuh golamna ba Allah Taala. Hana. Hana yuh golamna ba Tuhan hana. Hana ante lihna ba Allah hana. Lalu dijih nyan hananya. Hana mawujud batihin. Wujud bakharit. Kan hana awai ba Tuhan hana ada doa pega sifat hana Adam ba nafsul amri hana bunau adalah Allah ba nafsul amri na kiban barang na ha
Hai dah bukan makharid. Nyo sifat Adam ka belu, draw Adam ka belu hana. Menyo draw Adam ka belu hana, tenek pegah juga. Hana, maka ge kentu ba dihen nya ba. Hana maujud ba dihen, hana maujud makharid. Kuat dah hana maujud. Adam guna. Kan nya nya ba ada pegah nya sapa sakai. Yang ba ada pegah nya iaitu nafiyul adami, potranya hana maujud. Adam. Ah betul ni ko. Adamnya hana maujud. Adamnya hana maujud fil dihni, walam adamnya tak pegat maujud fil harid. Fil harid. Tapi maujud apa kabar? Ay, pegah sekali. Maujud apa kabar? Apa tu sifat mani yang wujudi, maujud badihin dan maujud apa kan? Contoh putra. Ya. Ibadah man? Betul ni ko. Kudrah adalah sebuah sifat yang nama Allah Ta'ala dengan sifat tersebut untuk mengijad barang yang dalamna dan untuk kira-kira mengiadam barang yang kena dan adalah mengibeka Adam datih barang yang Adam dan mengibeka barang yang tersebut. Dengan kudrah sebuah sifat taksir. Apabila kudrahnya merupakan sebuah sifat taksir, dijih adalah kudrah Allah Ta'ala jih wujudi. Nah, na ba'dihin na ba'kharid, tetapi na ba'kharid adalah kudrah Allah Ta'ala tetangin na ba'kharid itu asar. Kalau pegah lagi tiap apabila dibuka hijab kan kemanan na ba'kharid asar dah terdali Tuhan tegak wilayah gunungkan pegawai dirai ba'drawate kudrah Tuhan nasid apakan kejit tingkiram yang dibuka hijab dirai. Munya nak buka hijab, law khusyifa anal hijab la raaina pakon. Karena na. Kan karena makri. Yang nak begah sungguh tae pakon tae karena na. Kan antara tae makri. Artinya munya nanji kudrah Allah yang kira nak buka hijab deh tae. Kan tatukri ni ko. Karena kudrah kadim. Munya nak buka hijab deh tae pakon deh tae. Beda dengan kira buka hijab Adam bunau, ada nak buka hijab hanya tae karena na ni ko. Si barang hana nak. Munya buka hijab dia tahu, bu dia tahu, dia tahu hana nak. Kan dia tahu kiban hananya hana nak. Ya. Itulah di mana menan perbezaan ji antara nafsi, salbi dan mani. Nah pertanyaan bacut perbedaan antara Mu'tazilah, Jabariyah ngah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi na ungkapan yo dari Imam Ad-Dasuki menyedekati kadariah al-insanu mukhtarun zahiran wa batinan. Menyajabariah al-insanu majburun zahiran wa batinan. Sedangkan menyahlusunnah wal jamaah mukhtarun zahiran majburun batinan. Nyo untuk tabedakan antara mukhtarun zahiran wa batinan ataupun majburun zahiran wa batinan ataupun mukhtarun zahiran majburun batinan. Nyolak ke penjelasan baju Abu. Sudah. Di urang Ahlus Sunnah geyakin yang bawa buat ba Allah. Kah. Dan geyakin pula antai jiat buat Allah pejiat. Kah. Tetapi di urang Ahlus Sunnah kira-kira ji menyodakeun ba akai ji kalau bicara keyakinan, keimanan dan robot secara akai sahkun bak manusia. Dan dua ulang di Ahlus Sunnah sahkun buat manusia. Kah? Yang buat, tapi bila tak kun manusia sah akalan, sahkun bak akai, bak nafsu amri, bahkan sahkun bak akai. Kan robot, kan robot. Bila tak kun nyanyi bubut liakai peti. Pakon, karena bubut yang kan pegot di Tuhan hana sawdu. Pucit yang dijau tepat dah bubut yang kalih. Tepat dah bubut yang ka, yang kalih pegot. Nak 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 nak. Allah sama jut dijau. Punya jut yang punya got yang kalih pegot Tuhan dijau. Batu ada.
Kuatran apa kan? Kuatran apa kan? Menyana pegat li Allah Ta'ala adalah sidra urung cimu-cimu. Kuatran dia. Barang yang gadahnya bajarau. Bajarau siapa? Menyana pegat li Allah Ta'ala urung yang urung semayang. Dia semayang buat tebuh. Antara dia semayang buat tebuh urung semayang. Takkan yang semayang yang Tuhan. Yang takkan semayang yang urung. Sebagai patih lakai. Itu adalah sunnah. Sedangkan di urungnya dua itu. Dia buat bak urung yakin buat urung kejadian bak urung antara terus buat ibu urung nak urung nyok kadariah enak nyok kadariah ada raja bariah mandum mandum buat Tuhan aku mandum buat Tuhan aku urung dengnya urung Tuhan dengan aku cuma silapih adalah rak-rak cocok daripada paham urung adalah mu'tazilah kadariah pakan karena di urungnya gebegak bagi buat yang ikhtiari di urung kadariah adalah di urung penan di urung jabariahnya yang ikhtiari nyobot urung buat ikhtiari nyobot Allah di alusunah baik ikhtiari atau ikhtiari bandum buat Allah pada khilaf khilaf antara yang betul dengan yang salah ba kira-kira ikhtiari ba ikhtiari itifak buat pakaian ke yang menanggung khil dia urungnya menyokabulan ba ikhtiari adalah buat Allah nyo kira-kira hanya cok pakan urung semayang pakan pala kaji sengaja semayang sengaja cok tergop pakan desa kaji tapi menyo musibah gelah gop bekah hana desa kan dana dana budohan kan tapi menyo daproh daproh gelah gop dana. Ah, yang kita nyo cocok tak ke? Ya. Tiba ni. Puatan yang kepegah lebur nyo galau habis dah jauh. Galau habis baik ke. Kan? Cocok pun yang kepegah nyo namanya ba ikhtiariah but. Burung. Karena cocok kaya taploh, taproh gelah gau payah bayu. Ba dajak masih pak gelah. Ha, lai ukau makan ribut Tuhan ke? Ha. Di urungnya deh geu adalah buat yang kajut. Buat yang kajut dehe. Allah Taala adalah buat ni Tuhan pujit buat bak buat yang kajut hana. Hana Tuhan ke? Bak buat yang kajut hana le Tuhan hina nangko. Hana le Tuhan bak buat bak barangnya nangko. Allah ni pujit buat bak buat yang kajutnya le ni pujit hana dror-drornya dalam buatnya le hina nangko. Le ni pujit alam le Tuhan hana Allah lang alam. Pujit Allah ni pujit alam. Pujit itu hak Allah. Oh le jut. Bak barang yang kajut hana Tuhan. Pak ricit Tuhan mengkleh keron ngiang de barang yang kajut. Ni jaga, ni pelaran, ni bi tenang, ni pelamat. Nyo na Allah Taala bek dah pikir tu alam yang kajut peri Tuhan jaga ko nya mana ini ko. Pak ricit ni pegak de Allah Taala urang semayang. Ni pegak jiet ke urang dang ke urang rukuk Tuhan. Deh dang bak urang dang nyen bak urang dang nyen kira pak ricit. Hana Tuhan saja urang dang. Allah pujiat dang. Bak urang dang saja urang dang. Hana pujiat dang. Nah. Menyawanan pala yang Nabi li Allah Taala kepada urang sembahyang karena yang deh rabunaun aku. Karena yang deh but ba ba urang. Ka. Menyawanan mutu mau komkan aduh ye but. Mutu mau komkan aduh na but, mutu mau kom aduh but yang kena. Nyanyi mau kom dah bagah nak. Mutu mukom kan atuh na buat, mutu mukom atuh buat yang kena nak. Terai jajak lemo mati. Dah yang buat. Dah yang buat nak. Cok jawang lemo le Tuhan. Adanya tame ba lapangan, tame ba kira-kira rumah potong ke sia. Dah yang buat. Enggak ada jawang sih. Tah. Kemudian deka hukum aduh gadah jawang ku deka hukum aduh lemau yang kak gadah jawang nanti. Ya? Aduh gadah jawang deka hukum. Kau nak kau? Deka hukum aduh barang yang kak gadah jawang nanti. Jih kena bunuh kak gadah jawang deka hukum aduh jih bangkai. Maka harim. Nyawa aduh barang yang kak gadah jawang deka hukum. Mazbuh. Maka halim nanti. Kan bak gadah jawang jih kena jawang yang kena deka hukum kan. Hana hukum nanti. Gadah jawang lemau mati cerai dengan gadah jawang lemau tersiap. Nak hukum? Hana. Terapi lini cok jawang le Tuhan bak lemah mati tinggal tu ji hun
yang hukum hari ni pergi pejuang bangkai hati gadah nyawang hari matu ada bangkai ada bangkai ni ke ha karena yang barang yang gadah kesimpulan barang yang gadah gadah nyawang mungkin bangkai karena kan dengan zabhi barang yang gadah nyawang gadah nyawang bentahi gekeun adalah mazbuhun hali yang nanti ke hari hari kan ba kan ba gadah nyawang pegadah nyawang Tuhan aku. Hai nyeng ke pujet gadah jawang pujet idin temutia pujet menggerak jarau bud tetapi kira-kira ji Bandung pujet bud ada lejet bud baru deh baru deh yang mana aku ada lejet baru deh eh yang aku so awal deh je aku awal je kita yang dia tak pujet pun deh putra yang dia tak deh tak bud yang kajut ha deh bud yang kajut je bud nak dia dah ni ko warna putoi dong ko dap yang kat dalam noh dong keun bila ta keun nyen buat Tuhan akai hai berarti sah ba akai ge keun nyen buat ah maka inilah asbab dekat syariat dan tidak merempuk-merempuk dengan asbab pandu. Ya. Nya hinan garis beda antara 1, 2 dan 3. Di urang je balhe ba urang. Di urang nyo balhe ba Tuhan. Di urang nyo nyo menan tapi secara akai sah dah keun sapu ba urang. Putra dah keun ba urang padah duh buat yang kecil. Sah keun aku. Keun robot aku. Robot kan ji tapi menya dah keun sah keun buat urang. Ke mana sah keun ada de pegah be urang dipetih lah kai walaupun yang puji but kan urang ada de keun but Allah hai petih lah kai yang puji but nyo ha itulah mana sah keun ah inilah gadis dak BO pi cuma de nyo kamenan Allah puji but dan manusia puji asbab alusunnah kan aku nyai menyonyan kira-kira lebih parah nembak kadariah ngi jabariah ni aku walaupun kata pegah Allah pujit buat manusia pujit kan ya ya yang ke tantang taban tantang taban di urang je balepat iman robot dan keyakinan ba Allah sampai babak deh buat Allah dan yang baca bariah yang tahu yang pujit buat Tuhan itu nya Tuhan pujit pada hubu secara akal yang pada hubungan Tuhan dapat eh ha yang ini dah ada kan maka gekeun ta asbab kerana dalam syariat dalam agama kena sebab je tu berlaku hukum asbab kena ni yang ke ni